Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan segala urusannya dilancarkan. Amin. Kita berada di Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi, di jalur utama yang mengarah ke pusat Kota Bukit Tinggi. Jadi rekan-rekan yang ingin ke Bukit Tinggi, ya tentunya yang akan mengarah ke Jam Gadang tentunya melewati jalur Jalan Sudirman ini, yang posisinya arah dari Padang ya. Jadi di depan ada simpang, belok kiri arah ke belakang balok atau Jalan Parwira. Jadi di sebelah kiri Jalan Parwira yang mengarah ke belakang balok. Rekan-rekan bisa lihat penampakannya di kamera bagian kiri. Dan di depan di sebelah kanan lapangan kantin Wirabraja. Rekan-rekan bisa lihat penampakannya di kamera bagian kanan. Dan selanjutnya simpang ya, simpang lampu merah. Belok kanan Jalan Urip Sumoharjo atau Jalan Sultan Syahrir yang mengarah ke Terminal Aur Kuning atau ke Aur Kuning. Jadi belok kanan Jalan Urip Sumoharjo atau jalur Jalan Sultan Syahrir, jalur angkutan kota ya. Rekan-rekan bisa lihat penampakannya di kamera bagian kanan. Dan di depan sebelah kanan rumah makan Simpang Raya juga terdapat deretan toko dan perkantoran. Dan di depan kita sampai lagi di simpang. Nah, ini namanya Simpang Yersi. Jadi belok kiri arah ke Yersi ya, atau Rumah Sakit Ibnu Sina Yersi, atau di Jalan Profesor Azairin mengarah ke belakang barok. Bisa mengarah ke belok kiri ya. Dan di sebelah kanan SPBU dan Jalan Bermawi yang mengarah ke Jalan Sultan Syahrir atau ke Terminal Aur Kuning. Kita masih di Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Kita ambil tengah dulu ya. Misalnya kita di depan akan belok kanan ya, akan masuk di Jalan Syafi'i. Jadi di depan ada simpang lagi, terlihat ada tugu ya di sebelah kanan, tepat di simpang Tugu Monumen Polisi Wanita. Dan kita akan belok kanan, akan masuk di Jalan Syafi'i atau di jalur stasiun Bukit Tinggi yang ada Tugu Monumen Pahlawan Polisi Wanita ya. Itulah rekan-rekan, 3 menit kurang lebih ya perjalanan kita di Jalan Sudirman, yang mana berawal dari Jalan Sudirman. Tadinya ada jalan yang mengarah ke belakang balok, Jalan Parwira, juga Simpang Yersi, terus Jalan Bermawi yang di sebelah kanan SPBU, dan Jalan Profesor Azairin, dan Jalan CPI yang sedang kita lewati. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.